Halo pemirsa dari YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my hutan rimba, pemirsa. Hari ini masih ada di hutan rimba, selanjutannya vlog yang tadi sama Angeli. Lihat saya ada di sini, lihat ini ada buah apa nih? Ini adalah buah bayberry, pemirsa. Nih, kalian gede ya, tinggi ya? Iya, tinggi. Tapi di sini ini liar ya ini ya? Iya, ini liar. Liar banget ini tuh. Kalau yang di Barcelona ditanam. Ditanam pemerintah mana-mana. Dia berkamuflase. Oh iya sih, nih ini tuh kalau masih mentah itu kayak virus korontil. What? Tapi dia tuh kalau mateng tuh, ih apa ini? Lutu ya? Ada laba-labanya coy. Ini tuh kalau mateng tuh manis banget pemirsa. Buah bayberry, oh iya ya ampun tuh lihat. Ini nanti bulan Oktober, November. September, Oktober. Iya bulan-bulan itu dah, ini udah mateng-mateng pasti. Hafal tempatnya lah. Nggak tahu nanti kan bisa dilihat di video ini. Oke lah pemirsa, hari ini kita mau cari buah tin ya rencananya itu, karena kapan hari pas kita kesini itu ada yang udah mau mateng. Aktif. Jadi ntar takutnya kalau belum kalau udah mateng-mateng, kalau kita nggak kesana takutnya dihabisin sama manuk ya kan. Sebenarnya ini kita turis, tapi turis edan ngejar buah ya kan. Ya sih pemirsa, kita langsung ke depan nih, tak liatin. Jalan udah. Ya udah jalan. Kita ke depan, pokoknya ikuti terus kegiatan kita berdua hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pemirsa ya. Oke, yuk sekarang kita ke depan. Mati lihat pemirsa di sini banyak blackberry. Tuh, tapi belum pada mateng ya. Di sini blackberry-nya belum ini. Hah? Apa? Suara pesawat kali? Serem ya? Apa? Ini di atas lu pesawat. Lu kira motor? Apa sih? Namanya juga mesin jet, ya pastilah suaranya kayak gitu. Si Angeli udah ketakutan duluan pemirsa, kayak anak kecil aja belum pernah ngelirik pesawat. Ini blackberry, say. Udah yang mateng nggak? Blackberry-nya belum pada yang mateng. Payah. Ini ada pertigaan kita kemana? Ada pertigaan. Lurus. Pertigaan itu nggak muncul di. Nggak di map. Jadi kita lurus. Oh ini ada arahnya tuh Angeli, apa nih? Tuh redera apa itu namanya? Ini mungkin. Ini ada orang lagi bersepeda juga tuh. Dah yuk. Ada buah ini lagi pemirsa, blackberry tuh. Banyak banget. Cimandra. Daun apa sih namanya? Kayak buah ini loh. Madronyo ya kalau orang sini bilang. Buah madronyo. Ini ada pohon blackberry lagi, tapi. Wih banyak banget tapi belum ada yang mateng. Wah ini ada lagi Angeli. Tuh madronyo. Nih. Jalan di atas. Plum cherry. Di sini madronyo. Aduh, ginilah kita nemu buah-buahan liar. Jadi nanti kita tahu lokasi panen-panen di mana gitu ya. Bukan itu. Dari yang nggak bisa dimakan. Itu beracun. Tuh madronyo. Oh iya ada lagi tuh tapi dalam banget. Bukan salah ding. Mana? Berry sih, itu blackberry. Gue pikir mateng. Oh itu udah ada yang mateng, say. Itu, ya ampun. Tapi kok di situ banget tempatnya. Yaudah. Yuk, kita terusin aja. Nah, pemirsa ini sekarang kita melihati sungai yang kering. Ini sungainya kering ya, pemirsa. Nggak ada airnya karena memang nggak ada hujan di Spanyol. Sudah beberapa bulan ya. Iya, enak sih di sini. Mau makan di sini, ntar takutnya di situ dilempar tai sama orang. What? Itu rumah banget, gitu. Rumah orang makanya. ada jalan nggak itu Angeli kok kayaknya? Ada jalan, ada. Aku lihat dari sini kok. Oh, ini ada buah apa ini? Oh, bukan buah itu. Udah yuk, jalannya. Ini sarang apa ya? Kamu tahu itu apa? Apa? Ini loh, kayak bayam ya? Bukan lah, bukan itu. Nih lihat sungainya tuh mirip banget kayak yang di gunung-gunung di Indo, tapi ini nggak ada airnya tuh lihat, nggak ada hujan. Mana aja lah, ntar pokoknya kita nemu spot yang bagus kita ini. Spot. Kita lewat mana di sini? Lo kena ini gatel gak tintu lo? Soalnya ininya ini banget Angeli. Oh ya udah. Kita lagi menyusuri lembah ya. Lewati gunung dan menyusuri lembah. Ya ampun, blackberry-nya aja sampai mati yang sini. Karena memang nggak ada hujan. Kita tuh nyari buah-buahan liar kalau ada. Yuk. Benar sih Angeli, celananya ini nggak takut kena gatel dia. Ya udah.
Lihat Angelnya happy banget kalau dia gak nyasar. Kalian gak tahu bagaimana kita jalan tadi. Aduh, rintangannya ngeri. Tapi semoga aja buahnya udah ada yang mateng ya. Kalau gak ada, kita tuh hari ini berarti kita hunting lokasi. Hunting. Itu madronya gak? Bukan. Daunnya gak kayak gitu kalau madronya. Kalau mau ke kastil lewat sini. Wah, ini lurus ke sana. Ini ada orang di belakang gua. Ntar capek dulu, berhenti di bawah pohon. Sini, sini, jangan ke situ. Sini. Ini kasih dia lewat aja. Kita udah sampai di ini ya. Pohon buah. Dandelion. Ih, rumah lebat pakai dandelion. Ada anggur juga, Anjeli. Ada anggur. Capeknya. Belum gak ada buahnya juga sih. Ini belum ada yang mateng. Tetot. Tapi udah warnanya ungu-ungu sih. Coba siapa tahu ada yang mateng. Iya ada mateng tapi juga dimakan burung, say. Sana paling atas deh. Ini ada nih. Iya pada rontok. Ini mateng. Kok bisa nih banyak yang udah berongo lebih. Iya makanya. Tapi ini belum mateng dalamnya kayak ini apa? Jatuh-jatuh leh. Oh ini nggak jadi Angelie lihat tuh keras. Nggak jadi dia keras. Mungkin tunggu kali. Iya kayaknya ya. Tuh yang di atas. Belum ada yang mateng. Ya payah pemirsa hari ini gagal panen. Masih ini. Gue kira udah matang soalnya yang kemarin di gua lada udah pada ungu-ungu ya kan. Ingat kan lo? Iya belum matang. Sebenarnya di depan masih banyak sih. Ya nggak udahlah nggak ada. Ini pemirsa kita hari ini mau berburu buah tin ternyata zonk ya. Tuh tetot lihat. Ternyata buah tinnya masih belum matang. Ya udahlah nih, ada satu tapi ini masih keras. Pada jatuh Anjeli, lihat. Ini udah ada yang matang aja udah dimakan burung, lihat. Udah keduluan burung kan? Karena nyamanya juga di alam liar, tuh. Ih, ada tomcatnya. Ada tomcat. Ya udah yuk kita kesini yuk. Zong. Ini ada tanaman ini bisa ditanam di rumah buat apa? Bukan. Buat hiasan rumah di pot. Kita mau piknikan. Kita piknikan aja kamu, yuk. Kamu masak apa sih? Ada deh, ntar kita lihat ya. Yaudah yuk kita mau cari tempat untuk makan. Pemirsa makan siang aja karena udah siang dan capek ya Angelia. Ya. Pengen berpetualang ya. Lihat Angelia aja kasihan dia sampai ngos-ngosan mukanya. Keringet sampai keringetan. Aku emang kalau paling gak suka keringet sebenernya. Sama, tapi mau gimana lagi namanya juga summer. Yaudah yuk kita ke mana nih? Ayo. Piknik yang nyari tadi. Nyari spot. Oke yuk, sekarang kita mau cari tempat untuk piknik. Capeknya. Ah, jauh di kastil mah. Iya, rempong. Udah sini aja lah. Nah, kita ini dulu pemirsa ya cari tempat untuk piknik. Nah, ini tali sepatu pakai ini lagi. Rempong. Kita udah sampai di tempat piknik yang biasanya itu. Sekarang kita mau bongkar-bongkar bekal. Karena tadi mau panen buah tin ternyata gagal ya, Julia. Tetot. Karena buahnya belum mateng. Tato. Padahal yang di Igualada udah mateng ya kemarin ya. Berarti beda tempat. Beda tempat sini. Beda aku mau tempat. Minum air dulu bagi air. Aduh ya ampun. Itu airnya dari pegunungan sini loh. Tapi nggak endorse ya. Bisa ngebuka nggak loh? Nggak ada tenaga. Itu yang nggak ada tenaga. Aduh ya ampun. Ini airnya katanya dari pegunungan sini. Tapi nggak tahu nih kok nggak ada air. Udah minum dulu Ra. Ini badan rasanya udah nggak ngalor kak ngidul. Nekat. Seger. Pelan-pelan, jangan langsung digelogok. Aduh. Tersakit banyak perut. Banget kupu-kupu. Iya, kupu-kupu malam. Kupu-kupu siang, ini masih siang. Ya apa ini? Gue kirain apaan ternyata ini. Alhamdulillah. Ih, segernya Angelie. Sini ditaruhin air biar dia nggak jatuh. Biar nggak kena angin ya. Nah, sini satu. Hari ini kok rempong banget sih ya kita. Aduh, nyesel deh. Buahnya belum mateng. Tahu gitu tadi di rumah aja ya kita ya. Tapi kalau nggak gitu kita nggak tahu tempat panen buah. Wah, iya. Lu kan tetap ada hasil. Nih, lihat aku masak apa. Coba kamu buka. Udah gitu, kalau nggak gitu lu nggak tahu tempat kue enak di sini. Iya, ya bener ya. Aduh pemirsa hari ini tuh sebenarnya tuh ini ya nggak enak badan tapi
tak paksain ke ini karena di rumah bosan. Satu aja ih. Ngapain cuci tangan? Ya kan gue pakein. Ih. Poneng. Sak dibuka. Dari hutan nanti kita langsung ke Barcelona. Ih, mini ini banget mininya. Ih, nasinya taruh, tadi gue bawa banyak loh. Mau taruh itunya di sini. Apa? Jadi dilapis ikannya gitu, sama nasi. Kan ini udah ada tempatnya, Shay. Jadi kita tinggal ini aja. Bongkar-bongkar. Nanti lo bongkar sini, saat buka packingannya. Packingannya kayak banget. Packingnya kayak take away banget ya. Itu kayak enak. Rapi banget tau. Masih ya, gak tau. Enggak, ini woku ini. Woku. Baunya. Baunya udah kelihat. Bau kemanginya. Itu tadi kan masak ayam woku. Tapi gak tahu apa dia nanti keracunan apa enggak. Lu gak kasih tau. Bawa. Bawa apa? Sendok. Lalapan. Sendok. Ini aja dicemol. Ya, ngapain cemol, sih? Ya. Banyak banget sih, Le. Iya kan siapa tahu ntar apa kurang. Lebih baik banyak daripada kurang. Oh, gede-gede enggak. Tuh, gimana? Itu baunya baunya woku kelihatan. Iya. Berarti baunya oke ya? Woku. Cuman aku enggak aku kasih kemiri Anjeli. Karena enggak punya. Enggak apa-apa. Heeh, tuh. Yang penting lu ada keluarin semuanya deh. Lu ada kemangi. Ada dong dari kemangi. Sampai ada tiga. Yang satu apa? Ada nasi sama tumis kangkung. Oh iya, tumis kangkung. Itu tumis kangkungnya. Itu dari kebun aku. Wow, oh, dari kebun. Aku mau makan tumis kangkung organik ya. Dari kebunnya Irul. Apa aja kamu punya kangkung? Semangka. Ada kacang panjang, semangka, tuh, tumis kangkung. Cobain deh. Aduh, rasanya gimana? Buat aku pakai nasi. Cobain dulu. Kalau gue cobain ntar keterusan. Lu nungguin. Gak apa-apa. Gimana? Aduh, licin. Lu kan belum pernah masakan makanan gue kan? Belum pernah kan? Sambal iya. Sambal iya. Kurang asin apa kemanisan apa gimana? Enak. Brutal. Enak, beneran. Enak. Enak, yaudah. Dia soalnya kalau nggak enak, bilang nggak enak nih anak. Enak. Brutal. Nah, itu jadi nasi, cuma itu doang sih. Gue nggak bawa kerupuk karena malas mau goreng. Banget. Nasinya. Aduh, piknikannya seperti ini hari ini, pemirsa. Sama anti-mainstream yang ala-ala kalau lapar. Lapar aja udah. Ini pantat gue pasti sakit. Duduk ini dicabutin dulu ininya biar gak biar rumputnya gak ketelan. Buka aja Anjeli. Banyak banget ini, Le. Iya gak apa-apa, ntar kan biar warek, biar kenyang. Ntar ujung-ujungnya sisanya dia suruh gue bawa pulang. Iyalah. Aku kepikiran ini. Banyak begini. Aku udah gak mau bawa-bawa pulang, rempong. Gue ambil pakai tangan ya. Iya. Pakai tangan lebih enak soalnya kalau daripada pakai sendok ribet ih. Oh. Yang banyak nasinya biar kenyang. Aduh, minggu ini sebenarnya minggu diet. Kontrol ya, minggu kontrol ya. Tapi udah gagal terus. Aduh ya Allah, pemirsa akhirnya bisa duduk santai dan kita makan. Tadi dari jalan itu ya kan, duh rempong. Topinya gue lepas aja lah. Enak lah. Tuh. Kelihatan wakunya. Ambil yang banyak dong. Ambil yang banyak. Udah ini dulu. Cobain. Aku pengen dia tuh nyobain masakan aku, pemirsa, karena dia belum pernah makan makanan masakan aku. Paling pas di ini doang. Sambal doang kan masakan di rumahnya Mbak Yanti. Sambal cabe-cabeannya dia. Heeh. Enak ya, aku suka. Ada lengkuasnya jangan dimakan. Lu mau trap gue ya. Tapi kalau ada lengkuasnya dipotong-potong tuh enak kan, Jeli? Baru tahu aku. Iya, harus pakai lengkuas. Sok cobain. Aduh. Ya gue lapar. Kan tadi emang belum makan, cuma makan manis-manis. Tuh lihat. Pemirsa Anjeli, ayam woku. Gimana coba? Ini yang nyobain langsung orang Manadonya nih. Langsung ingat kampung halaman. Enak nggak? Keasinan? Kemanisan? Enggak, kurang enak. Pedas doang. Iya, soalnya nggak ada cabe. Kurang pedas doang, tapi rasanya enak. Enak kan? Oke sih, berarti saya berhasil kalau masak-masak, ya kan? Enak. Nggak pernah gagal. Cuman ada nggak ada cabe, di situ cabenya kemarin toko Cina udah habis. Iya, ya karena kan? Waktu tuh kalau nggak ada cabe tuh... Kurang gimana gitu ya? Kayak apalagi yang Manado kan... Yang pedes-pedes. Mantap. Udah makan lah. Oke, makan dulu ya pemirsa ya. Ntar kita sambung enak, lagi. Enak, ya? Tuh.
Sudah habis tuh Angeli, dah dua kali nambah enak kan. Gue tuh kalau masak tuh kalau orang yang dimasakin seneng tuh gue happy. Hari ini kita gagal total mau panen buah, top, tapi gatot ya udahlah, kita piknik aja nggak jelas, yang penting kita dapat lokasi panen baru ya Angeli ya. Sebenarnya sih masih ada sih buat panen buah, tapi buahnya sama aja kayak kemarin, bosen ya. Terserah lu, maka aku mah. Oh enggak, capek. Males gua. Mak, dia sekarang lagi enggak enak badan. Aku lagi enggak enak badan. Habis ini kita mau ke Sentro aja lah, ke Barna ya. Duduk santai, cuci-cuci mata ya Angeli ya. Sampai berbusa. Aku juga mau beli ini, aku habis apa? Lip serum. Dia mah face care mulu. Soalnya gue jelek, Angeli, gue tuh merasa gue tuh insecure gitu loh. Lu aja. Kadang tuh itu helikopter ya? Kayaknya. Oh iya tuh ada helikopter. Dia lagi patroli tuh. Kita ditangkap. Enggak lah. Itu cuman patroli kalau ada orang bikin asap. Kalau orang kalau apa enggak bikin asap mah enggak apa-apa kan, Dek. Orang dia arahnya ke sana juga sih, dia enggak lewat sini. Kenapa lu takut? dia kesini ya, ke helikopternya. Itu biasanya polisi patroli itu. Tapi enggak apa-apa, orang ini mah tempat umum ya kan, yang penting kita bersihin kok. Kita kan yang penting kita tidak bikin api, kalau musim panas gini enggak boleh kan ya. Mau bakar-bakar tuh meskipun di kebun juga enggak boleh. Enak banget anginnya. Karena takutnya nanti apinya tuh kemana-mana dan itu bisa ngebakar hutan. Kan sering banget tuh kalau panas ya, ada yang sampai kebakaran hutan tuh, lihat di California. Aduh, gak serem. Boleh, disini dilarang kena mulut. Ilegal. Tuh di penjara di sini. Itu udah ilegal banget, gak boleh. Yuk Angeli. Nah ini sekarang kita udah selesai piknik, akhirnya ke Telaya tadi Angeli ya. Iya. Ini mana? Sial-sial beruntung. Kan nemu spot baru. Spot baru buat panen-panen. Tapi masih belum mateng. Sialnya itu, sotoin di depan pikirnya itu. Apa tadi? Ternyata belum. Aduh, ya udahlah, kita sekarang mau perjalanan pulang ke. Ternyata kita harus ke Karme bukan ke sini. Iya, harusnya ke Karme ini. Tapi kita belum tahu caranya naik bisnya gimana, kan belum ada itu. Ada sih sebenarnya, cuma enggak yakin ya Angeli ya. Rambutan, Le. Mana rambutan? Itu buah korontil itu. Ini yang bapakin korontil tuh, ini udah. Apa ini kok crack? Itu ada apanya? Buah korontil itu Angeli. Aku udah enggak ada tenaga, misalnya karena aku lagi enggak enak badan ya. Rempong. Tadi itu sebenarnya enggak kerasanya enggak enak tuh pas di jalan Angeli. Sebenarnya sampai rumah itu pas waktu bangun itu kayaknya oke-oke aja gitu. Karena mungkin karena kalau gue tidur seharian pakai AC. Pakai AC, terus gue kan tidurnya bugil kan. Iya. Karena kalau lo tidur bugil tuh sirkulasi peredaran darah tuh enak gitu loh. Lo gak takut ya nanti ada semut-semut kecil? Gak ada lah. Karena kamu kan selalu bilang kamu udah cukup manis sweet ya. Ntar kalau udah semut bugil masuk ke sisil gue, masuk telur. Mana ada semut? Ada rempong deh kamu. Ya gitulah pemirsa, namanya juga cerita ya. Di sini tuh emang panas banget kalau malam tuh. Mau panen itu kali. Panen apa? Itu ada blackberry. Bukan, panen sayur. Sayur apaan? Sayur apa tuh? Bayam. Mana ada sayur bayam? Tadi yang kemarin itu. Itu beracun. Ada ininya, ada jembutnya. Nih di sini blackberry-nya aja belum pada mateng. Kalau yang di sini sudah mateng loh. Nih, lihat. Tuh pada mati semua Angeli. Emang nggak ada ini sih, nggak ada hujan ya. Ini kalau kena apa tangan gak? Kalau lu sendiri di sini Le, terus tiba-tiba lu ngeliat si dancing apa tuh? Dancing lady. Coba lu cobain gimana? Dancing emang gitu, kakinya nggak kayak gitu sih Angeli. Enggak. Gini loh. Coba lu gue kasih lihat ya gimana caranya dancing lady Serbia ya. Jadi gue kan pakai topinya kan pakai gitu kan? Dia gini. Oh iya. Tiba-tiba lu ngeliatin ada gue. Lo deketin kamera gue. Tiba-tiba lu ngeliatin ada orang ngeliatin. Kan gitu kan? Kayak mau di ini, rempong. Baru nggak enak badan aja deh. Aduh. Padahal nih gue lagi sakit, tapi ini orang-orang. Aku tuh energinya tetap aja ada ya. Tapi emang serem banget loh itu dancing lady Serbia ya.
Kok bisa ya? Tahu, jelasin mungkin lah. Itu ini kayak katanya tuh. katanya itu psycho, orang manusia cuma katanya mengandung anaknya anaknya iblis katanya. Tengah-tengah malam di jalanan dia suka goyang. Suka goyang kan, gitu. Kayak tadi tuh. Terus kalau ada yang ngeliatin, terus dipanggil, kamu dikejar-kejar pakai pisau kan? Ih, serem. Itu namanya teman-teman nyari deh, dancing apa? Dancing Serbian dancing lady. Tuh. Itu kan lagi viral banget di Eropa ya. Di Eropa sih lagi viral banget itu, tapi kayaknya kalau di Spanyol nggak ada sih. Adanya di Serbia. Boleh kejar balik. Kita pakai bom. Aduh, angin. Tapi wah. Gini. Ada hurricane pemirsa. Kita tuh emang susah senang, guys. Susah senang. Keadaan yang seperti inilah. Harus nih tetap maju. Biar netizen puas. Aduh, ya ampun pemirsa, kita sambung di depan aja ya. Coba gue lihat ini apa? Sajarannya tuh loh. Wah, gede jarannya, Ra. Sekarang gue ingat, guys. Kuda, apa? Lihat kuda. Bukan embek. Dasar loh. Ih, gunungnya Angelie, lihat deh. Angelie lihat gunungnya, indah banget. Iya kan namanya juga musim panas, Koneng. Yuk kita pulang, kita mau pulang. Nanti langsung disambut di Sentro aja ya. Baterainya habis. Nah loh, kita di sini lagi. Gak tau udah nyampe sini pemirsa ya, karena tadi emang aku gak sempet nge-record karena capek banget ya, karena badanku ini gak enak. Sakit pemirsa, kayak ngergesi gitu karena kebanyakan AC. Iya, aku sekarang mau minum yang manis-manis dulu biar berenergi lagi tuh. Bubble tea. Yaudah ya, kita penutupan aja. Tadi pikniknya gak jelas seperti biasa. Hunting kita tadi. Hunting. Wow. Gracias. Ini ada dessertnya. Tuh. Ini yang jualan orang Korea apa? Bukan sih, Anjeli? Ini tuh kayak Chinese sih kayaknya. Kayak apa sih? Bisa tebel banget mukanya. Poster apa sih bahasa? Dessert. Ini kayak dessertnya. Yaudah ya, sampai ketemu next vlog. Aku makan capek, aku gak mood. Udah ya Anjeli, bye-bye.